Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari kami sangat berbahagia, sangat senang karena kita bisa menjalin silaturahim dengan teman-teman dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Jakarta. Saya kira keakraban persatuan di antara kami NU dan Muhammadiyah sekarang sudah merupakan tuntutan untuk kebaikan bersama, baik untuk kepentingan bangsa dan negara maupun untuk kepentingan umat Islam. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa melanjutkan ke dalam berbagai aksi bersama untuk ikut menciptakan suasana baik, suasana damai, sejuk. Lebih-lebih kita ini sedang menghadapi event nasional yakni pemilihan umum untuk tahun ini. Insya Allah dengan bergabungnya, bersatunya NU dan Muhammadiyah, hanya kebaikan yang kita harapkan. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil inisiatif untuk menjalin kolaborasi, kohesi dan sinergi dengan kerangka silaturahim ke pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersyukur tentu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan atas sambutan yang sangat hangat dari kami PBM Diri Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada hal-hal yang sangat menarik dalam pertemuan malam hari ini, bahwa kedua organisasi ini melangkah untuk terus memikirkan berkaitan dengan persoalan keumatan, kemanusiaan, sosial, kesejahteraan, pendidikan, juga kesehatan, sekaligus persoalan-persoalan politik yang saat ini sedang kita hadapi. Kita semua berharap dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bisa menginspirasi Indonesia dan dunia agar bisa menjadi lebih aman, nyaman, damai, sehingga negeri ini atau Indonesia yang kita cinta ini betul-betul menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Langkah-langkah nyata kami insya Allah akan kita tindak lanjuti dalam berbagai aksi nyata, mulai dari hal-hal yang sifatnya spesifik sampai pada hal-hal yang sifatnya lebih luas kembali, hanya untuk nyaman, aman, dan tentu perdamaian. Terima kasih sekali lagi Kiai, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan kebersamaan ini membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.